Terima kasih buat penggemar Sensi Vera dimanapun Anda berada yang masih tetap setia di saluran kami, Sensi Vera Varigata. Jadi Sensi Vera Varigata ini dulunya saya tanam di pot seperti ini. Jadi Sensi Vera Varigata seperti ini dulu saya tanam di pot. Jadi saya punya inisiatif lagi atau punya ide atau kreatif lagi, apakah bisa Sensi Vera sejenis berdaun tebal bisa hidup di batu. Jadi ini sudah saya coba antara 4 bulan atau 5 bulan. Jadi Sensi Vera ini sekitar 4 bulan atau 5 bulan sudah saya uji coba, saya tanam di bebatuan seperti ini. Jadi bisa dilihat seperti ini. Jadi Sensi Vera ini sebenarnya gampang atau mudah untuk cara perawatannya atau hidupnya. Jadi dia bisa hidup di batu seperti ini. Jadi Sensi Vera ini sangat bandel. Jadi Sensi Vera Varigata atau Sensi Vera hijauan, biasanya kalau hijauan lebih bandel lagi, tapi ini yang Varigata. Biasanya Varigata itu lebih sensitif. Jadi saya uji coba seperti ini, saya tanam di batu. Ternyata antara 4 bulan sampai 5 bulan dia hidup normal dan tidak ada medianya sama sekali. Jadi medianya ini saya kasih kokopit. Jadi kokopit saya masukkan ke lubang-lubang batu seperti ini agar dia mendapat konsumsi air. Jadi untuk lebih jelasnya, jadi ini nanti saya tambahi lagi atau saya tanam lagi 5 atau berapa. Jadi saya akan uji coba lagi. Jadi saya uji coba seperti ini. Ini masih ada rongga-rongga. Dan ini nanti saya tanam atau saya kasih Sensi Vera yang berdaun tebal. Jadi untuk lebih jelasnya proses kerjanya seperti ini.
Dan kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, like, komen, dan subscribe pada channel kami ini. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.